Welcome back to my channel guys. Seperti biasa, dalam kesempatan kali ini kami telah memiliki berita terbaru seputar Timnas Indonesia. Kira-kira ada berita apa untuk hari ini ya? Daripada kalian penasaran, langsung simak beritanya hingga akhir. Namun sebelum lanjut, jangan lupa terlebih dahulu klik like dan subscribe channel ini ya, biar kalian gak ketinggalan update terbaru seputar dunia olahraga. Gerrit Holtman, pemain sayap VFL Bochum keturunan Filipina ini patut membuat timnas Indonesia berhati-hati setelah berhasil mencetak gol India di laga lanjutan pekan kedua Bundesliga Jerman 2021-2022. Holtman yang memperoleh garis keturunan Filipina dari sang ibu ini sukses mencetak gol indah yang mendapatkan pujian dari banyak pihak ini di laga Bochum versus Main of Five. Dalam laga yang berlangsung di markas Bochum, Vonovyaru Stadio, tim tuan rumah sukses mengandaskan perlawanan Mainz dengan skor 2-0, Sabtu 21 Agustus 2021. Pemain bernama lengkap Gerrit Barba Holtman ini membuka keunggulan Bochum di menit 21. Tak tanggung-tanggung, aksi soloran seperti di dalam anime dipertontonkan olehnya. Dari video singkat yang diunggah oleh ESPN FC melalui Twitter resmi mereka, Holtman tampak menyisir sisi kiri area Bochum sebelum kemudian melakukan tusukan ke dalam area pertahanan Mainz. Bola seakan lengket dengan kaki kirinya. Alih-alih melakukan tendangan dari luar kotak penalti, Holtman memutuskan untuk membawa bola lebih dekat ke area kiper. Robin Senter yang bertugas di bawah Mr. Mainz pun tak luput dari aksi Holtman. Bola meluncur melewati kedua kakinya sebelum mulus menggoyak jala gawang tim tamu dan menghasilkan keunggulan bagi Bochum. Mainz of Five sendiri bukan klub yang asing untuk Holtman. Pasalnya ia pernah membela klub berjuluk Carnival Verein ini selama 4 tahun pada tahun 2016 sampai 2020. Lewat gol ini, Holtman seakan ingin menunjukkan kualitasnya sambil memberikan pernyataan jika Mainz keliru tak mempertahankan dirinya. Holtman sendiri telah mendapatkan kewarganegaraan Filipina, tetapi sayangnya ia belum bermain di ajang resmi untuk tim berjuluk Arsenal tersebut. Oke guys, menilik dari berita di atas, bagaimana dengan komentar kalian?